Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi ke arah timur selatan dari kota Yogyakarta, tepatnya di Puncak Becici. Nah, Puncak Becici berjarak kurang lebih 26 km dari kota Jogja, dari tempat kita mulai, dan akan ditempuh sekitar 55 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Puncak Becici. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kolonel Sugiono. Kita baru saja melewati pojok Beteng Wetan. Dan untuk menuju Puncak Becici ada beberapa jalan yang bisa dilalui. Nah yang pertama adalah melalui Jalan Imogiri Ndringo. Kemudian yang kedua melalui Jalan Patuk Pleret atau Tanjakan Cinomati. Dan yang ketiga melalui Jalan Wonosari Bukit Patuk. Nah, dalam hal ini kami merekomendasikan jalur yang ketiga karena memang jalurnya tidak se-ekstrim jalur yang kedua atau yang pertama tadi, teman-teman. Saat ini kita sedang berada di Jalan Veteran Umbul Harjo, Yogyakarta. Kalau kita perhatikan sebelah kanan kita ini ada bangunan yang bernama XT Square. XT Square sekarang merupakan pusat seni dan kerajinan Jogja yang merupakan salah satu alternatif yang bisa dikunjungi untuk wisata. Selain itu juga menawarkan berbagai macam kuliner yang cukup menarik, teman-teman ya. Nah, sebagai tambahan informasi teman-teman bahwa di XT Square ini sebelumnya merupakan terminal Yogyakarta, namun karena tempatnya terbatas sehingga saat ini terminal Yogyakarta dipindahkan ke daerah Ngiwangan, teman-teman. Saat ini kita sudah berada di Jalan Wonosari dan di depan kita ini ada perempatan Ring Road Timur atau Jalan Majapahit. Kita akan terus menuju arah timur ya, lewati Jalan Wonosari, teman-teman.
Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Wonosari, kilometer 11, tepatnya di Desa Sri Mulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada jembatan, namanya Jembatan Panasan Kaliopak. Dan Kaliopak sendiri merupakan salah satu sungai terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermuara di sebelah barat Pantai Depok, teman-teman. Saat ini kita berada di Jalan Wonosari, kilometer 14, tepatnya di Desa Sri Mulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan. Nah, jalan ke arah kiri, ke arah pertigaan, merupakan jalan Piyungan Prambanan. Jadi akan menuju ke arah Prambanan. Di samping itu, teman-teman perlu diketahui bahwa jalan yang ke arah Piyungan Prambanan tadi, selain Candi Prambanan, ada beberapa objek wisata terkenal lainnya yang bisa ditempuh dari jalan ini, antara lain Obelix Hill, kemudian Tebing Breksi, dan Candi Ratu Boko. Nah, saat ini kita sudah mulai menanjak ke atas ya, ke Bukit Patuk ya. Dan kita akan ikuti jalan ini terus, mengikuti jalan Wonosari. Nah, di sebelah kanan kita, teman-teman, ini adalah yang dinamakan Bukit Bintang. Nah, di sini bisa terlihat pemandangan kota Jogja, terutama akan sangat bagus di malam hari, teman-teman. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah batas kabupaten menuju Kabupaten Gunung Kidul. Nah, saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Gunung Kidul.
teman-teman, saat ini kita sudah berbelok ke arah kanan, jadi tidak di Jalan Wonosari lagi, tapi di Jalan Dringo Patuk. Nah, kita akan ikuti jalan ini terus ke arah selatan, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan, di Jalan Dringo Patuk ini ada objek wisata yang selalu ramai, yaitu HH Skyview. Terlihat di sebelah kanan cukup ramai hari ini, teman-teman, dan akan sangat ramai ketika sedang liburan. Nah, kemudian dari HH Skyview tetap kita ikuti Jalan Dringo Patuk, dan di depan kita, teman-teman, ada objek wisata yang lain yang namanya Hutan Pinus Pengger. Merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Bantul, dan wisata alam ini berlokasi di Sendang Sari, Desa Terong, Kapanewon, Dringo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada persimpangan ya, ada Tugu Terong namanya. Kalau kita ke arah kiri itu nanti akan ke arah kota kecamatan Dringo ataupun Playen. Kalau kita ke kanan itu ke arah Pleret, dan kalau ke kanan berarti melewati tanjakan Cinomati. Nah, kita akan terus lurus ya untuk menuju wisata Puncak Becici, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di Desa Muntuk, Kapanewon, Dringo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan ini ada petunjuk pelang menuju salah satu objek wisata juga yang cukup terkenal, yaitu Lito atau Little Tokyo kalau kita berbelok ke kanan, teman-teman. Nah, kita akan terus lurus menuju Puncak Becici. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi wisata Puncak Becici. Cukup ramai kelihatannya pada sore hari ini, teman-teman. Terlihat banyak wisatawan yang memadati di area ini, dan tadi kita lihat juga di parkirannya cukup banyak bus-bus wisatawan yang ada atau yang memasuki tempat ini, teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam objek wisata Puncak Becici. Ada pelang petunjuknya ini, teman-teman. Kalau kita ke kiri, ke ikuti jalan yang di depan kita ini menuju puncak, atau ada panggung pementasan. Nah, kalau kita ke kanan tadi itu menuju musola, kemudian aula joglo dan pos informasi. Nah, ini suasananya seperti ini ya, teman-teman ya. Dan di sini suasananya sejuk sekali ya, rasanya sejuk karena banyaknya pohon pinus yang ada di sini.
Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah pertunjukan seni gejok lesung ya, di Puncak Bejiji ini. Jadi ini kesenian khas Kabupaten Bantul. Nah, kemudian di depan kita itu tadi ini ada musola, kemudian di sebelahnya ini adalah toilet. Nah, ini sebelah kanan kita ini toiletnya. Nah, kemudian di depan kita ini adalah camping ground. Jadi untuk lokasi campingnya di depan kita ini teman-teman ya. Kebetulan ini juga ada yang menempati di sini, cukup banyak juga ini pesertanya pada hari ini. Nah, ini kita sudah berada di ujung sebelah barat ya ini ya. Nah, ini kita akan turun ya ke tempat panggung pementasan di bawah sana. Nah, di depan kita ini ada panggung pementasan ya teman-teman ya. Untuk saat ini biasanya dipakainya hari Sabtu dan Minggu, dan dari informasi yang kita dapatkan biasanya setelah jam 5 sore ada pementasan musik ya, musik akustik ya, tapi waktunya hanya Sabtu dan Minggu aja. Dan ini terlihat di sebelah kanan kita, di ujung sana itu ada kuliner ya, namanya Kopi Bejiji atau Kobe ya teman-teman ya. Jadi tempatnya asik sekali nih, sambil menikmati pemandangan yang indah dan keren di sini, kita ngopi ya di Kobe atau Kopi Bejiji. Ini di sini ada tulisan ayunan, ya memang di bawah sana itu ada ayunan, dan menurut saya ada tempat selfie yang bagus ya. Jadi ada kayak tempat duduk, tapi ini khusus untuk selfie ini teman-teman ya, keren sekali di sini. Apalagi kalau sunsetnya terlihat ya, tidak tertutup mendung, wah bagus banget nih di sini teman-teman ya. Nah, saat ini kita berada ya menuju puncak Bejijinya nih. Nah, ini sudah dibangun ya. Di sini terlihat sudah ditata sedemikian rupa. Nah, di depannya terlihat tulisan Obama Peak. Jadi ini puncak Obama gitu. Jadi di sini memang bagus sekali ya untuk foto-foto dan untuk berselfie teman-teman ya. Nah, di depan kita ini ada patung ya. Dan kalau
kita lihat ini adalah patung Barack Obama, jadi Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Dan memang pada tahun 2017 Barack Obama pernah mengunjungi tempat ini ya teman-teman ya. Dan ini merupakan satu-satunya tempat wisata alam di Jogja yang dikunjungi Obama teman-teman. Nah ini di paling bawah ini juga pemandangannya bagus sekali ya, pemandangan perbukitan dan ada lembahnya juga di sana terlihat. Bahkan nampak dari jauh, dari kejauhan itu makam Raja-Raja Mataram Imogiri ya, dari sini terlihat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, di depan kita ini sebenarnya di sini ada flying fox juga ya. Kalau kita lihat di sini ada papan atau kayu yang disusun sedemikian rupa di antara pohon pinus ya. Atau kalau di Plunyon itu ada yang namanya canopy trail ya. Jadi di sini ada tempat flying foxnya. Tapi ternyata tutup ya pada hari ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada hari ini di wisata Puncak Bejiji. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan matur nuwun.